Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azinallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan curahan nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan kepada kita semua. Kemudian mewakili pihak-pihak terkait, ya, mohon maaf ya kalau ada sedikit kendala dengan sound systemnya. Ya. Sound systemnya kayaknya mengandalkan satu orang untuk mengambil. Ya. Padahal di grup itu ada 200 orang, ya, yang bisa menjadi naib atau pengganti ketika ada satu yang berhalangan. Ini butuh manajemen yang bagus. Ya, butuh pengaturan yang lebih baik ke depannya. Dan ini PR untuk kita semua. Ya. Sehingga ke depannya ketika yang mendapatkan amanah itu berhalangan, ada yang langsung bersedia. Ya, jangan seperti selama ini hanya mengandalkan satu orang. Padahal yang namanya kemaslahatan umat itu tanggung jawab kita bersama. Makanya hendaknya kita proaktif, ya, ketika mengetahui yang mendapatkan amanah berhalangan, ya, nah kita segera, ya, kalau memang tidak ada yang bersedia, nanti saya pinjemput soundnya, ya, nah. Nah memang satu orang yang selama ini menjemput itu sound. Satu orang yang menjemput sound, satu orang yang menyiapkan air minum. Sehingga ketika dia berhalangan, tidak ada. Ya. Apalagi kalau beliau meninggal, tidak ada. Ya. Nah, dan di grup ada 200 orang. Ya. Nah, makanya sekali lagi ini butuh untuk kita manage dengan bagus. Ya, termasuk para admin yang bertugas itu saya lihat sudah ada naib-naibnya. Ya, admin utama berhalangan ada admin kedua. Ya, admin kedua berhalangan ada admin yang ketiga. Ya, hanya yang lain itu belum termanage dengan bagus. Ya, hanya ada satu lagi yang kayaknya langsung banyak yang bersedia. Yaitu ketika ada satu orang ihwa berhalangan untuk menikah, banyak langsung angkat tangan untuk gantikan. Ya. Nah, kalau urusan ini langsung cepat ya. Tapi urusan angkat-angkat saun misalnya dan seterusnya itu ya belum di manage dengan bagus. Tayib. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum ajma'in. Kembali kita ke pelajaran fikih ibadah yang kita ambil dari kitab, ya, Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz yang ditulis oleh Abdul Azim, ya, bin Badawi Al-Khalafi. Ya, naam. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab terkait dengan Salatun Idain, salat dua hari raya. Pembahasan yang terakhir adalah adab-adab dan etika seorang muslim dan muslimah ketika berada di hari raya. Iya, ini yang terakhir. Kemudian sesuai dengan urutan kitab di sini, itu setelahnya adalah salatul khauf. Salatul khauf, bab yang menjelaskan tentang salat
dalam kondisi genting atau ketakutan. Sholat dalam kondisi yang genting atau dalam kondisi yang ketakutan. Qala al-muallif rahimahullah, salatul khauf. Salat iya, dalam kondisi yang takut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza kunta fihim, dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, fa aqamta lahumus salata, maka hendaknya engkau mendirikan salat bersama dengan mereka. Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, dan hendaknya ada ta'ifah, ada satu golongan yang ikut salat bersamamu. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaknya mereka menyandang senjata-senjata mereka. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum, kalau mereka sudah menyelesaikan sujud, yakni sujud di rakaat yang pertama, ya, dengan bahasa yang lain, selesai rakaat yang pertama, maka gelombang yang kedua, ya, itu kemudian maju. Gelombang yang kedua kemudian maju. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu, yang gelombang kedua ini belum sholat, sebab tadi mereka berjaga. Ya, sebab tadi mereka berjaga. Falyusallu ma'ak, dan hendaknya gelombang yang kedua ini ikut salat bersama dengan engkau, yang bersama dengan imam. Nah, wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, dan hendaknya ya, sama dengan gelombang yang pertama, mereka juga ya, tetap bersiap-siap dengan menyandang senjatanya masing-masing. Ini ayat terdapat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-102. Ini ayat merupakan dalil yang menunjukkan bahwa salat dalam kondisi ketakutan atau dalam kondisi yang genting itu juga masyru'ah, alias disyariatkan. Alias disyariatkan, walaupun dalam kondisi genting, walaupun dalam kondisi ketakutan. Naam. Kemudian sifatuha, bagaimana teknis pelaksanaan salat dalam keadaan takut. Naam. Qala al-Khattabi rahimahullahu taala, al-Imam Muslim dalam, afwan, al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim itu menukil dari Imam Al-Khattabi. Beliau mengatakan, salatul khawfi anwa'un, adapun pelaksanaan atau teknik pelaksanaan salat khawf itu ada beberapa macam, ya, ada beberapa macam. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah itu menyebutkan, ya, dasarnya itu ada 6 model, 6 bentuk salat khauf. Ya, dan kalau mau dinukil seluruh pendapat para ulama yang berdatang dari kurang lebih 7 riwayat hadis, itu sampai 17 model, 17 bentuk salat dalam kondisi yang ketakutan. Ya. Nah, ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Walaupun pada dasarnya itu hanya 6 yang umum. Ya, 6. Dan di sini kata Imam Al-Khattabi, salatul khawfi anwa'un, sallahan nabiyyu fi ayyamin mukhtalifah wa ashkalin mutabayyinati, ia taharra fi kulliha ma huwa ahwatu lis-salati wa ablaghu fil hirasah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu juga melaksanakan sholat khauf. Salah satu yang masyhur dalam literatur sirah nabawiyah yaitu ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Dalam keadaan peperangan masuk waktu sholat. Dan itu dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan teknis pelaksanaan yang berbeda-beda. Yang seluruhnya kalau disimpulkan adalah ahwatulis salati wa ablagu fil hirasah. Dua. Apa itu yang pertama? Yang pertama supaya sholat tetap dilaksanakan dengan benar, menjaga sholat tersebut dan tidak dilalaikan. Yang kedua adalah ablagu fil hirasah, lebih sempurna dari sisi menjaga diri, harta dan nyawa kaum muslimin, menjaga diri, harta dan nyawa kaum muslimin walaupun dalam kondisi yang ketakutan. Fahiya ala ikhtilafin suwaliha muttafiqatu al-ma'na. Walaupun teknis pelaksanaannya itu bermacam-macam, namun itu seluruhnya bisa disimpulkan semakna. Di sini beliau menyebutkan tiga riwayat hadis, tiga riwayat hadis yang menerangkan bagaimana teknik pelaksanaan salat khauf. Hadis yang pertama, An ibni Umar qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal khaufi. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat khauf bi ihda taifataini raka'atan, bersama dengan salah satu golongan atau kelompok. Maksudnya kalau kaum muslimin itu satu pasukan itu dibagi dua. Jadi kita anggap setelah dibagi dua, satu golongan satu kelompok, atau gelombang pertama dan gelombang yang kedua. Nabi sholat bersama dengan salah satu kelompok. Satu rakaat. Wa ta'ifatul ukhra. Adapun kelompok yang kedua, mereka ini muwajihatul lil adwi, berjaga berhadapan langsung dengan musuh. Bisa dipahami? Nabi sholat khauf. Pasukan anggaplah jumlahnya 100. 50 orang itu sholat satu rakaat bersama dengan Nabi. Yang 50-nya itu berjaga berhadapan mereka dengan musuh. Berhadapan mereka dengan musuh. Summan sarafu. Setelah gelombang atau kelompok yang pertama menyelesaikan satu rakaat, mereka pun bangkit. Mereka bangkit. Waqamu fil maqami ashabihim muqbilina alal adwi. Setelah gelombang yang pertama, kelompok yang pertama menyelesaikan satu rakaat, mereka bangkit berdiri, lalu yang berjaga tadi masuk ke saf. Paham maksudnya? Gantian berjaga. Gantian yang berjaga. Yang tadi yang sudah menyelesaikan satu rakaat itu menyelesaikan sholatnya masing-masing. Kalau itu sholat dua rakaat. Dalam hadis ini tergambar dengan jelas bahwa sholat khauf yang Nabi laksanakan dan para sahabat itu dua rakaat, menunjukkan bahwa ini dalam kondisi safar. Sebab dalam kondisi safar, sholat yang asalnya empat rakaat itu menjadi dua rakaat.
sebab kena hukum hukum qasar. Ya. Naam, kena hukum qasar. Dan ini konsisten Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Hatta beliau ketika tinggal di Madinah lalu melaksanakan hajjatul wada' ke Makkah, beliau tetap mengqasar salat. Sebab memang beliau tidak berniat mukim di Makkah. Beliau niatnya mukim di Madinah. Iya, tapi kalau dilihat akte kelahiran beliau, kalau ada, beliau kelahiran Makkah. Iya, tapi iya, yang dijadikan patokan standar adalah di mana beliau niatnya mukim. Iya, maka keluar dari tempat mukim terhitung safar. Apakah tujuannya umrah, haji ataupun jihad? Iya, itu namanya safar, perjalanan. Otomatis ada pensyariatan mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2. Nah. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Wa ja'a ulaika summa shalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rakaatan. Gelombang yang kedua masuk menggantikan gelombang yang pertama. Ya. Gelombang yang pertama tadi sudah 1 rakaat. Ya. Mereka mundur. Ya. Menggantikan posisi pasukan yang berjaga. Pasukan yang tadi berjaga masuk ke saf. Ya. Nabi tidak meninggalkan posisinya. Tetap beliau memimpin sholat. Begitu Nabi naik ke rakaat yang kedua, pasukan yang tadi berjaga masuk ke saf, itu baru masuk rakaat pertama. Paham maksudnya? Ya. Nah, baru masuk rakaat pertama. Nanti ketika Nabi salam, mereka tidak salam. Bisa dipahami? Mereka tambah lagi 1 rakaat. Iya. Nah, dalam kondisi seperti ini itu lebih ahwat dan lebih ablaq. Ahwat di shalah wa ablaqu fil hirasah. Iya. Tetap melaksanakan ibadah salat dan di sisi lain tetap menjaga nyawa kaum muslimin. Iya, tetap menjaga nyawa kaum muslimin. Nah, ini bentuk yang pertama ya. Iya. Nah, lalu bagaimana dengan rakaat yang gelombang pertama atau rakaat keduanya? Mereka laksanakan atau mereka tunaikan rakaat yang kedua sendiri-sendiri. Iya, sebab berjamaah itu tadi dengan imam. Ya. Enam, keluar dari imam itu silahkan menyelesaikan sendiri-sendiri. Enam, dan ini juga dalil, ya. Sekaligus ini adalah dalil dan argumentasi bahwa kalau seseorang itu masbuk, ya, dalam sholat berjamaah, tidak usah diangkat imam lagi, ya. Tidak usah diangkat imam lagi yang dia ikuti dan seterusnya. Iya, tapi masing-masing menyelesaikan rakaat yang ketinggalan. Ya. Naam. Karena masing-masing menyelesaikan rakaat yang ketinggalan, maka otomatis posisi mereka dalam saf itu boleh renggang. Ya, boleh renggang sebab tidak dihitung lagi sebagai barisan saf berjamaah. Naam. Ini sekaligus koreksi ya, sebab kadang kita masih menyaksikan sebahagian saudara kita kaum muslimin kalau mereka masbuk, iya, misalnya sholat yang 4 rakaat, kayak tadi maghrib lah, sholat 3 rakaat, dia masuk di rakaat yang kedua atau yang ketiga, ya, imam salam, iya, dia mengikuti lagi yang lainnya, maksudnya di kayak berjamaah lagi dengan yang sama-samanya masbuk, iya, padahal, iya, yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Baik dalam keadaan aman ataupun dalam kondisi ketakutan, masing-masing menyelesaikan rakaat yang ketinggalan. Ya. Nah, masing-masing menyelesaikan rakaat yang ketinggalan. Ini bentuk yang pertama. Hadits ini juga menunjukkan bahwa musuh bukan berada di posisi kiblat. Musuh bukan berada di posisi kiblat, tapi berada di belakang kiblat. Iya, bisa dipahami ya. Iya, sebab beda juga ketika musuh di kiblat. Iya, otomatis yang berjaga di mana? Di belakang kiblat atau di kiblat? Hah? Nggak mungkin di belakang, musuhnya di depan. Siapa mau dijaga di belakang? Kalau dalam kondisi di belakang kiblat musuh, otomatis jaga di belakang. Iya kan?
Ini hadis menunjukkan bahwa musuh berada di belakang, bukan di posisi kiblat. Ya, sebab yang berjaga di belakang. Kalau musuh di depan, di kiblat, ada lagi hadis yang menerangkan itu. Ya, dan secara umum menunjukkan bahwa ya, yang berada di posisi kiblat musuhnya, yang berjaga juga di posisi kiblat, di belakangnya Pak Imam. Paham enggak? Atau mau praktek sholat, sholat khauf. Wow. Iya, mau praktek sholat khauf. Saya kasih faedah lagi. Sholat bukan isi peperangan saja. Selama ada bentuk ketakutan, ya, takut banjir tiba-tiba datang, atau sudah ada peringatan dari BMKG, apakah itu banjir, gempa, tanah longsor, gunung meletus, ya, mereka pastikan sekian 10% akan terjadi di tempat tersebut. Itu kondisi ketakutan apa tidak? Ketakutan. Iya, jangan kondisi itu mengatakan di situ melihat siapa yang tinggi ilmunya. Nah, ini orang makalah lain itu. Ya. Nah. Jadi bukan cuma dalam kondisi peperangan saja. Ya. Dalam kondisi ketakutan yang lain. Iya, apalagi ini musim hujan. Ya. Waspada daerah Amsterdam. Ya. Amas sangat terendam. Ya. Nah, waspada. Kalau di sini mungkin tidak pernah banjir ya. Iya. 6 Amasangan, belimbing bagian bawah, waspada. Iya. 6 Itu kalau memang pas waktu sholat. Pas waktu sholat. Adapun di luar waktu sholat, tidak ada. Iya. 6 Nah, dalam kondisi yang lain juga demikian. Iya. 6 Yang kedua, dibedakan. Kondisi sebelum terjadinya ketakutan dengan kondisi ketika kita sedang sholat dan terjadi ketakutan itu. Dua hal yang berbeda. Ya. Kalau tadi kan musuh masih di hadapan. Belum baku geso istilahnya, belum baku sambaki. Ya kan? Masih berhadapan dengan musuh. Iya. Bedakan dengan sudah baku sambaki nih. Ya. Bedakan pula itu sama kias atau analoginya. Ketika misalnya terjadi bencana alam, anggaplah gempa, iya, kan pernah viral itu ya, gempa ada rekamannya CCTV, satu masjid itu melarikan diri dari masjidnya, itu kan kontroversi, ada yang mengatakan kenapa aku lari, iya, Allah menjaga kalian, ya, yang lain mengatakan iya harus lari, kan kontroversi, iya, nah. Itu kondisi ketakutan apa tidak? Kondisi ketakutan, tapi ketakutannya sudah wake, sudah terjadi. Nah, kondisi ini berbeda dengan yang tadi. Hukumnya juga ada perbedaan. Ya. Nah, ketika kondisi seperti itu, kayak kita sudah sholat, sementara sholat, masuk rakaat kedua, gempa. Ya, sudah mulai bunyi, keratak. Apa yang kita mesti lakukan ketika itu? Apakah kita bertahan dengan mengatakan, apa? Di sini udah tinggi ilmunya orang. Tidak. Justru ketika itu kita yakin gempa akan terjadi, Anda boleh tinggalkan itu sholat. Anda boleh tinggalkan itu sholat. Iya, kenapa? Iya, ini semua masuk ke dalam kaidah fikih yang disebutkan oleh para fuqaha, yaitu daf'ul mafasid muqaddam atau aula min jalbil masalih. Menolak kemudaratan, menolak bahaya, potensi bahaya itu lebih diprioritaskan dibandingkan mengambil kebaikan atau melakukan kebaikan. Sholat itu kebaikan apa bukan? Kebaikan. Ya. Kalau gempa terjadi, itu ada bahaya apa tidak? Jelas ada lah. Ya. Nah, iya. Jelas ada. Dan itu lebih diutamakan, ya, itu lebih diutamakan. Apalagi untuk kewajiban atau sholat yang sifatnya muwassa'ah. Muwassa'ah itu artinya waktu pelaksanannya agak lapang. Misalnya sholat isya ya,
Sholat isya mulai kapan? Mulai kapan sholat isya waktunya? Mulai masuk waktu isya. Masa gitu saya. Mulai masuk waktu isya sampai saya yang diprank ini kalau gini. Sampai pertengahan malam. Itu batas akhir sholat isya. Ya. Kalau tidak bisa dilaksanakan di awal karena ada demikian, itu kan waktunya luas. Waktunya luas, maka dia boleh sampai sebelum tengah malam. Bagaimana menentukan tengah malamnya? Tinggal menentukan kapan masuknya waktu subuh dan kapan masuknya waktu maghrib. Ya. Nah, setelah itu dilihat 12 jam, 12 jam. Bagi 2 itu 12 jam. Ya. Nah, iya, tidak beda, tidak jauh-jauh beda itu jam 12 kah, setengah 12 kah atau setengah 1. Tinggal kita lihat lambat masuk maghrib, agak lambat nanti tuh tengah malamnya. Bisa dipahami? Iya, begitu. Iya. Nah. Kita melaksanakan sholat isya, tiba-tiba terjadi gempa. Silakan kita menyelamatkan diri masing-masing. Iya. Nanti bisa kita laksanakan sholat isya apakah dengan berjamaah ataukah dengan sendiri-sendiri. Iya. Menolak yang namanya mudharat itu lebih diudahulukan. Iya, ini kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama. Apa dasarnya kaidah ini? Kaidah ini bukan akal-akalan. Tapi berdasarkan sejumlah dalil, di antaranya ayat. Iya, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladina yad'una min duni" Fayasubullaha uduan bighairi ilmin. Jangan kalian mencela Tuhannya orang-orang kafir. Kenapa? Sebab mereka bisa mencela Allah dengan melampaui batas dan tanpa ilmu. Mencela orang Tuhannya orang kafir ada maslahat tidak? Ada, menghinakan agama mereka. Ada maslahatnya kan? Tetapi mudaratnya besar. Mereka menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Itu mudaratnya jauh lebih besar. Maka ya, buahnya apa jemaah sekalian? Jangan mencela Tuhan mereka. Ya, sebab bisa mereka mencela Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk celaan yang melampaui batas dan itu mudharat. Ya, dan itu mudharat. Ini salah satu dalil ya, kaidah para ulama bahwasanya daf'ul mafasid muqaddam atau aula min jalbil masalih. Ya, menolak bahaya iya, itu lebih didahulukan, lebih diprioritaskan, lebih dikedepankan dibandingkan mengambil maslahat atau melakukan kebaikan. Melaksanakan sholat maslahat. Ya, tetapi ketika tetap Anda sholat, nyawa terancam. Iya kan? Iya, sementara la dharar wala dirar, tidak boleh membahayakan atau mendatangkan bahaya. Iya. Maka dalam kondisi tersebut para ulama sebutkan boleh dia tinggalkan lokasi itu, tinggalkan juga sholatnya, lalu kemudian dilaksanakan iya di waktu yang lain. Bagaimana kalau habis waktu? Kalau habis waktu, makanya dalam Islam ada namanya qadha, mengganti, ya, mengganti sholat yang kita tinggalkan disebabkan ada halangan. Kalau kita berhalangan melaksanakan sholat, halangannya benar, maka boleh kita ganti. Yang tidak ada gantinya kalau kita sengaja tinggalkan sholat tanpa ada halangan. Ya. Contoh halangan yang dibenarkan, ya, seperti ketiduran. Ya. Dan dia tidak rutin ketiduran. Ya. Nah, atau dia lupa. Ya. Lupa. Dan dia tidak rutin lupa. Ya. Misalnya orang ketiduran. Yang mana biasa ketiduran? Oh, subuh. Ya. Nah, subuh satu kali ketiduran. Iya. Boleh enggak dia ganti sholat subuhnya? Boleh dia ganti. Kalau jam 8 bangun, jam 8 dia bangun, jam 8 dia ganti. Ya. Nah, jam 10 bangun, jam 10 dia ganti. Iya. Nah, kenapa? Nabi mengatakan demikian. Ya, man nasiya an salatin. Iya. Au nama anha fakaffaratuha idza staghat au idza dzakara au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tertidur dari salat atau lupa salat,
Ya, maka hukumannya apa? Ya, kapan dia ingat dan kapan dia bangun, langsung laksanakan. Ya, tidak ada masalah itu waktu terlarang. Bagaimana kalau lupa? Lupa, iya, baru diingat. Kemarin saya lupa sholat duhur. Ya, mungkin kesibukan, bisnismen, banyak sekali bisnisnya. Ya, enam, semua jenis bisnis nama suki. Ya, enam. Kalau saya sebutkan semua jenis bisnisnya, ketawa lagi antum nanti. Ya, enam. Ya, semuanya nama suki bisnisnya. Enam, kumpulkan terus. Apa namanya perbendaharaan dunia, tapi lupa untuk ibadah. Ya, enam. Nah, jemaah sekalian, karena sedemikian sibuknya lupa, dia baru ingat saya belum sholat duhur kemarin. Apa yang mesti dilakukan? Dia mesti mengganti sholat duhur tersebut. Beda hukumnya dengan orang yang sengaja tinggalkan. Ya, enam. Seperti sudah masuk waktu duhur, azan berkumandang sebelah kanan, azan berkumandang sebelah kiri, depan dan belakang. Dia masih asik di kafe sambil main game kah, sambil apa? Ini tidak ada gantinya sholatnya. Ya, gantinya sholatnya. Kenapa tidak ada gantinya sholatnya? Nabi tidak menjelaskan itu ada gantinya. Yang ada gantinya qadha kalau ditinggalkan dalam keadaan kita berhalangan. Ya. Lalu bagaimana dengan demikian? Dia mesti taubat. Ya, sebab dia melakukan dosa besar. Iya. Nah, meninggalkan sholat itu bukan dosa kecil, itu dosa besar. Iya. Dan itu diancam secara khusus dalam Al-Quran. Iya. Ketika iya, Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang penduduk neraka. Yang penduduk neraka ini ditanya, iya, masalah kakum fi saqar. Apa yang membuat kalian dijerumuskan ke dalam neraka saqar? Apa jawab mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Walam naku nutu'imul miskin wa kunna nahudu ma'al kha'idin. Kami dulu di dunia tidak sholat, tidak juga kasih makan orang miskin dan seterusnya. Ya, itu sudah menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat tempatnya di neraka saqar. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sama dengan yang tadi, kondisi gempa atau banjir. Ya, tiba-tiba banjir datang. Ya, kita boleh tinggalkan menyelamatkan diri. Iya. Sambil cari tempat aman baru sholat. Iya. Bagaimana kalau tidak ada tempat aman? Iya. Habis waktu sholat masih bisa diganti. Kapan ada waktu lapang? Iya. Silahkan diganti ketika itu. Iya. Bisa dipahami ya? Ini kondisinya berbeda dengan kondisi yang tadi. Iya. Kalau kondisi yang tadi mereka belum dalam keadaan iya, terkena bencana atau ketakutan itu. Ya, nah, mereka masih bisa melaksanakan sholat. Ya, nah, dalam kondisi khauf saja, ketika melaksanakan sholat, tiba-tiba musuh datang lebih banyak. Boleh juga ketika ditinggalkan. Ya, sambil mencari waktu yang tenang dan lapang. Ya, apalagi misalnya jumlah pasukan kaum muslimin sedikit dan terdesak. Ya, tidak boleh. Ya, Anda tetap sholat sementara ini musuh sudah siap menebas leher Anda. Tidak. Anda silahkan melawan dulu, sambaki dulu dia. Ya, kalau bisa juga sambaki. Kalau tidak, ambil jurus terakhir yang jurus pamungkas. Ya, jurus langkah seribu. Ya, Anda langkah seribu sambil susun strategi. Ya, nah, setelah itu lihat kalau memang waktu sholat masih ada, laksanakan sholat tersebut. Ya, kalau sudah habis waktu sholat, qadha, ganti sholatnya di waktu yang lainnya. Nah, ini bisa dipahami ya. Tayyib. Kemudian hadis yang kedua, An Sahal bin Abi Hasmatah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabihi fil khauf. Dari Sahal bin Abi Hasmah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan para sahabatnya fil khauf, pada kondisi atau keadaan yang ketakutan. Fasaffahum khalfahu saffaini. Fasalla billadhina yalunahu rak'atan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat dua baris atau dua saf. Membuat dua baris atau dua saf
di belakang beliau. Kemudian beliau sholat billadina yalunahu, dengan saf yang terdekat dengan beliau. Itu saf yang pertama. Ya. Yalunahu rakaatan. Beliau mengimami saf yang pertama satu rakaat. Summa qoma. Falam yazal qa'iman hatta sallal ladina khalfahum rakaatan. Ya. Summa taqaddamu wa ta'akhkhara alladhina kanu quddamahu fa shalla bihim raka'atan. Kemudian setelah rakaat pertama selesai, beliau pun berdiri, dan beliau tetap berdiri ya sampai orang yang di belakang beliau ya, menyelesaikan satu rakaat. Kemudian setelah menyelesaikan satu rakaat, ya, orang yang di belakang beliau saf pertama mundur. Ya, mundur. Nah, lalu yang tadi yang saf kedua maju. Ya, maju. Nah, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang lebih sama dengan yang pertama tadi. Ya. Atau mau coba praktik? Coba praktik. Praktik, iya lebih. Ini kan teorinya. Nah, tayyib, silahkan di situ. Satu imam, kemudian makmum tiga. Ya, terlalu panjang sekali. Ya, nah, antum saja jadi imam situ kan terdepan tuh. Jadi imamnya tiga orang berdiri di saf pertama, tiga orang saf kedua. Iya, silahkan. Ia berdiri, masa sholat sambil senyum-senyum duduk. Berdirilah. Ya, ya. Para pemirsa sekalian, inilah. Ya. Dua saf. Ada tiga orang lagi di belakang, tapi menghadap ke sana. Yang di belakang tiga orang lagi, menghadap ke belakang sana. Menghadap ke belakang, jaga. Ya, 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 cocok itu satu itu. Memang jagonya dia. Salat, antum salat dua rakaat. Ya. Nyamnya terlalu formal sekali baca yang panjang. Santai saja. Ya, anggap salat silia yang tidak kedengaran bacaan. Ya. Nah. Ya. Ini kondisi musuh di depan sana, di belakang sana ya. Kondisi musuh di belakang sana. Ya. Enam. Si salat. Ingat ya, selesai satu rakaat nanti bangkit dari rakaat pertama, saf ini mundur, yang di belakang maju. Ya, tunggu dulu, mundur. Jam kelas semua. Ya mundur, mundur mi, mundur mi. Ya. Itu yang di belakang jangan berbicara ya. Bangkit ya, selesaikan dua rakaat. Masing-masing ya, jangan ikut-ikutan. Masing-masing selesaikan satu rakaat. Ya.
Ya, yang sudah selesai mundur ke belakang, maju yang di belakang. Selesaikan, masih ada satu rakaat itu di belakang. Iya, masing-masing ya, selesaikan tambah satu rakaat lagi. Iya, di balap-balap. Kan tes-tes gini. Kan lebih paham kalau praktek kayak gini. Ya. Ini kondisi musuh di belakang. Bagaimana kalau kondisi musuh di kiblat? Ya. Dia jaga bukan di sana, tapi depan sini. Sebentar, Pi. Belum bisa selesai tahu ini. Tapi intinya paham ya. Paham. Paham ya. Jadi kalau misalnya musuh di sebelah sini, di kiblat, maka dia jaga di depan sini. Iya. Di depannya Pak Imam. Iya. Begitu selesai satu rakaat, ini maju, mereka ke belakangnya Pak Imam untuk ikut Pak Imam. Sama dengan tadi. Iya. Kemudian rakaat yang kedua, mereka selesaikan masing-masing. Iya. Tayib. Sudah masuk waktu? Masuk. Iya. Nah, ini sudah paham ya, sholat khauf. Iya. Dan jelas kita ulangi kembali, bukan cuma dalam kondisi perang, tapi ketika kita termasuk siaga bencana. Ya, betul-betul kita yakin bencana itu sudah pasti terjadi. Ya, kita lihat fenomena itu akan terjadi. Ya, dan itu yang kedua, beda ketika sudah terjadi. Ya, seperti tadi ketika terjadi gempa. Ya, jangan mata geng, tetap sholat. Silakan selamatkan diri dulu. Ya, nah, nanti setelah ada ke lapangan baru sholat, apakah dengan berjamaah atau sendiri-sendiri. Taib, sekiranya cukup ya. Kalau sudah paham, ya, sholat wajib yang dalam kondisi safar. Kalau dalam kondisi mukim, duhur misalnya 4 rakaat, tetap 4 rakaat. Selesai 2 rakaat mundur. Selesai 2 rakaat mundur. Ya, nah, 2 rakaat ini diselesaikan sendiri. Kalau misalnya mukim, ya. Kalau safar kan yang 4 rakaat jadi 2. Begitu maksudnya. Hadits yang kita terangkan di sini semuanya kondisi safar. Makanya prakteknya tadi kondisinya safar. Kalau mukim 4, jangan dikurangi, jangan dikorting. Tetap 4. Ya. 2 selesaikan dengan imam, 2-nya silakan selesaikan sendiri. Silakan Pak Ji. Assalamualaikum. Iya. Yeah. Saya pernah mendengarkan ceramah bahwa mungkin salat itu diganti pada yang bukan waktunya. Ya, misalnya subuh nanti dapat jam 2, kita harus bawa ke subuh berikutnya. Yang kedua tadi masalah sudah tidak terlaku. Iya, yang pertama tadi, pertanyaan yang pertama tentang mengganti sholat atau mengqadha sholat itu katanya nanti di waktu sholat yang sama. Misalnya kita lupa sholat subuh, ketiduran sholat subuh, atau pas sholat subuh terjadi gempa, ya kita qadha juga di waktu subuh. Ya, ini demikian. Tetapi yang saya pahami dari konteks hadis, seperti hadis yang saya sebutkan tadi, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya an salatin aw nama anha." Siapa yang lupa dari salat? Dia lupa salat atau dia ketiduran. Kata Nabi, "Fa kafaratuha," dendanya ya, "ayyu salliha," hendaknya dia melaksanakan sholat tersebut. Iya. Kalau dia dalam kondisi lupa, hina zakarha, kapan dia ingat? Jadi tidak mesti disamakan waktunya. Kata Nabi, hina zakarha, ketika dia ingat. Pas dia ingat, ganti. Iya. Kemudian yang tidur, au istaigotha anha, kapan dia bangun, langsung laksanakan. Nah, ini sesuai dengan konteks tekstual hadis. Maka ini yang saya pahami. Iya. Dia tidak mesti dibawa ke waktu sholat yang berikutnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua tentang gerakan yang dilakukan dalam sholat
yang itu bukan gerakan sholat. Katanya cukup tiga kali itu sudah membatalkan sholat. Nah, gerakan dalam sholat itu bisa terbagi dengan beberapa macam. Satu, gerakan yang syariatkan. Dua, gerakan yang ya. Yang ketiga, gerakan yang dimakruhkan. Yang keempat, gerakan yang diharamkan. Ya. Gerakan yang asalnya dia bukan gerakan sholat. Ya. Tetapi itu disyariatkan ketika ada maslahat. Ya. Seperti misalnya yang pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi ketika di apa namanya menggendong cucunya Hasan dan Hussein, iya, beliau menggendong. Ketika sujud, nakas turun. Ketika bangkit, nak gendong kembali. Ini butuh gerakan yang cukup banyak. Dan beliau jadi imam. Ya, beliau jadi imam ketiga itu. Lumayan itu, apalagi kalau 4 rakaat, berapa kasih turun, angkat lagi. Ini lebih dari 3 ini. Iya. Dan itu dibolehkan. Contoh yang kedua. Misalnya tiba-tiba ada ular yang melintas. Ya, ada ular yang melintas. Kalau kita yakin bisa sekali injak ular itu mati, Anda injak satu kali. Ya, tapi kalau Anda tidak yakin, Anda injak satu kali, dia mapito dua kali, maka sebaiknya Anda batalkan sholat. Ya. Nah, bisa dipahami ya? Iya, ini bentuk gerakan. Jadi yang diharamkan itu yang tidak hajat, tidak ada kebutuhan. Nah, ini kalau di kalangan ulama Asy-Syafi'i atau mazhab Syafi'i, tiga kali itu sudah membatalkan sholat. Itu gerakan yang tidak dibutuhkan. Contoh, Allahu Akbar. Ini dibutuhkan tidak? Dibutuhkan tidak itu dalam sholat? Kenapa jenggotnya? Cuma tiga lembar juga sih. Ya. Beda kalau jenggot sampai ke lutut kan butuh dirapikan. Ya. Alhamdulillah sholat. Allahu Akbar. Iya. Ya. Nah, ini gerakan dibutuhkan apa tidak? Tidak dibutuhkan. Maka kalau itu tidak dibutuhkan, jangankan tidak mesti sampai tiga kali. Kalau dia sengaja melakukan itu, iya, sampai tiga kali sudah batal sholat. Sebab dia menambah sebuah gerakan dalam sholat yang bukan bagian dari gerakan sholat dan itu tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan. Ya. Nah, contoh yang terakhir, Syekh Shalih Al-Fauzan ketika ditanya, iya, misalnya ada orang yang sholat, iya, orang itu di sini kan di kantongnya ada HP, iya, HP-nya bunyi, iya, HP-nya bunyi. Kalau dia bisa melakukan gerakan yang ringan untuk matikan HP-nya, dia langsung melakukan gerakan ringan matikan HP-nya. Iya. Tapi kalau gerakan banyak dan itu mengganggu konsentrasi dia sholat, maka dia batalkan sholat, dia kasih mati HP-nya di luar, baru dia kembali. Tidak ada masalah, itu kan dibutuhkan. Sebab itu mengganggu kita dan mengganggu secara umum. Ada hajat istilahnya, ya, ada hajat. Ya. Intinya, kapan itu ada hajat, ada kebutuhan yang dibolehkan oleh syariat, maka boleh. Walaupun itu bukan gerakan sholat. Ya. Nah, dan ini diterangkan ya dalam sejumlah hadith. Ya. Dalam sejumlah hadith yang sahih, baik itu oleh Rasulullah dan juga sejumlah sahabat yang lainnya. Bahkan saya pernah sebutkan kalau itu sholat sunat, Nabi dalam keadaan sholat sunat menghadap ke pintu, ya, kiblatnya di pintu, istrinya datang ketok-ketok, assalamualaikum. Nabi buka pintu lalu kembali ke tempat sholat, lanjutkan sholatnya. Ya, itu Nabi pernah lakukan, disebutkan dalam hadits yang sahih. Ya, itu gerakan dibutuhkan. Sebab kenapa? Kapan dibiarkan mengotok pintu terus, Anda tidak akan khusyuk sholat. Ya, Anda tidak akan khusyuk sholat. Tetapi ini tolong dibedakan. Nabi berada di hadapan pintu. Ya, gerakannya ringan. Beda kalau Anda sholat di lantai dua, pintunya di lantai satu, itu pun mesti lewat lift. Ya. Nah, atau berhadapan dengan pintu, tapi Anda batalkan dengan ucapan. Ya. Ketok-ketok, Waalaikumsalam, duduk dulu, mau kan lanjutkan. Ini kan ucapan yang bukan bagian dari sholat. Itu juga batal. Nabi tidak berbicara, buka pintu kembali ke tempat sholat. No comment. Ya, bisa dipahami ya? Iya. Nah, ini kayaknya sudah pernah saya terangkan ini. Saya kesalahan. Kalau salat, ada Rasulullah itu,
Kalau betul-betul dirasa mengganggu, batalkan. Apalagi sholat sunat bisa diganti, atau sholat wajib juga bisa diganti. Iya. Tapi kalau bisa kasih kode, atau kita kasih ras, Allahu Akbar. Jangan juga pasang istilahnya kayak mengusir, Allahu Akbar. Wah, wih, wala malah dalam. Oh iya, karena kita PLT nih. PLT, PLW. Iya, jadi wajar kalau begitu. Banyak tamu. Nah, saya kira cukup ya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat, dan yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari sisi kami. Subhanallahi wa bihamdihi, kasyirul astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.